Baik, Pak Edwin, Pak Andreas, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 16.00, mungkin untuk kegiatan CSA Community pada sore hari ini akan saya buka terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dito yang bertugas sebagai admin pada sesi kali ini mungkin sebelum pemaparan materi, mungkin saya sedikit intro tentang CSA Institute ya Bapak Ibu ya. CSA Institute merupakan lembaga pelatihan sertifikasi profesi berbasis kompetensi yang telah terdaftar di LSP Pasar Modal, serta diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. CSA Institute telah banyak menyelenggarakan pelatihan bersifat reguler atau umum maupun pelatihan in-house dengan para pengajar profesional yang telah memiliki berbagai sertifikat kompetensi. Hingga saat ini, CSA Institute telah menghasilkan lebih dari 1.600 lulusan analis efek yang berkarir di pasar modal. Beberapa pelatihan yang terdapat di CSA Institute yaitu pelatihan analis efek yang terdiri dari RSA CSA, pelatihan analis teknikal yang terdiri dari RTA dan CTA, pelatihan investment bank banker yang terdiri dari RIB dan CIB serta pelatihan yang kita selenggarakan yaitu dual certification. Baik, tanpa berlama waktu lagi, mungkin langsung saya serahkan kepada Pak Edwin untuk memandu jalannya CSA Community pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, ah, terima kasih Mas Dito untuk introduction-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu ya. Jadi Uh, terima kasih sekali, ya uh, boleh hadir uh, untuk sore hari ini, ya uh, ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali, ya di weekend seperti ini uh, kita boleh sharing, ya uh, dengan Mas Andreas Gemili Opungkar atau panggilnya Mas Andreas ya, baik, ya Mas ya? ya okay. Andreas, uh, jadinya, Andreas. ya Jadi uh, nanti akan uh, dipaparkan, ya uh, apa namanya, uh, uh, bagaimana. Uh, dan apa itu financial modeling ya lalu juga nanti mungkin kita bisa dapat gambaran bagaimana cara membuat modeling ya karena pastinya modeling itu akan berbeda-beda dari satu emiten ke emiten lain ya dan juga nanti kisi-kisinya kali ya berkaitan dengan apa namanya modeling nanti ya jadi Uh, dan uh, apa sih yang membedakan antara satu analis dengan analis lain sehingga mereka nanti bisa mendapatkan fair value atau target price ya apa namanya uh, yang berbeda ya jadi uh, apa nanti mungkin akan bisa juga uh, dipaparkan oleh Mas Andreas ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya ketika kita membuat uh, modeling tersebut ya itu nanti juga mungkin akan dipaparkan ya. Jadi waktunya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit Mas Andreas untuk apa namanya berpresentasi ya. Saya perkenalkan di apa saya perkenalkan di dulu untuk uh, Mas Andreas adalah uh, apa namanya uh, bachelor dari University of uh, Tanjungpura ya uh, lulus di tahun uh, 2016 bulan Agustus ya. Uh, qualification juga uh, beliau uh, mempunyai WPPE, ya, pemasaran, ya, baru juga dia ada Best Participant, kata, untuk program apa namanya, internship dari students, ya, di 2015, di Ogos, ya, di PT Astra Honda Motor, ya, jadi experience-nya cukup banyak, Bapak-Ibu, ya, di PT Karya Lisbet Mineral, ya, lalu juga ada di PT Maraya Putra Borneo, ya, Borneo, ya lalu juga ada di PT OSO Sekuritas Indonesia ya sebagai broker dealer ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi uh, enjoy the uh, presentation ya. Uh, apa kita, kita berharap akan ada banyak manfaat dari presentation yang akan diberikan uh, oleh Mas Andreas. Silakan Mas Andreas waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore semuanya. semuanya. Ya kita mulai, Bapak Ibu. Eh, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kita mulai dari saya berusaha dengan durasi kita, mem me menyingkat sebisa mungkin materi kita. Mulai dari brief dan ya saya tahu bahwa di sini ada yang sudah mungkin sudah lebih paham tentang modeling tapi saya mengasumsikan untuk menyamaratakan semuanya sehingga kita kembali ke basic untuk uh, beberapa ini topik ini dari akuntansi dan corporate finance yang standar sekali dan untuk kemudian dimasuk ke teasernya ya financial modeling secara sederhana itu ya adalah perangkat yang dibangun di Microsoft Excel untuk Ya, set, untuk tujuannya menciptakan perkiraan kasar kinerja keuangan yang diambil dari kinerja historis perusahaan. Jadi ini contoh yang uh, bisa saya kasih, misalnya cara simulasi secara, uh, secara uh, ini gambarannya ya, dari dari kinerja historisnya ada di apa tiga tahun pertama. Ini kita ambil neraca. Jadi untuk yang mungkin sepenuhnya awam dengan modeling, saya cuma coba untuk memberikan gambaran kasar tentang modeling itu seperti apa. Yang diambil dari menggabungkan metrik akuntansi keuangan dan bisnis untuk sekali lagi membuat representasi abstrak dari suatu perusahaan melalui Excel. Nah, dengan sekumpulan perhitungan tertentu kita menghasilkan uh, gambaran untuk lima tahun ke depan kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Uh, secara umum, valuasi itu tentang menilai harga perusahaan itu ada tiga, ya, income, pendekatan, uh, pendekatan income, market, market dan cost approach. Jadi fokus kita ada di di metode evaluasi dengan DCF yang mana nilainya diambil dari free cash flow yang di forecast penggunaannya adalah eh, untuk internal perusahaan untuk investment private secara private atau public untuk me menilai harga suatu efek dan kemudian yang terakhir untuk melakukan uh, ini, capital raise misalnya, debt dan M&A untuk yang berkaitan dengan eksternal perusahaan. Oke, okay, skill yang dibutuhkan itu pak, bapak ibu, ada cukup banyak. Ini bisa dilihat sendiri. Yang mana uh, untuk sederhananya. Di sini ada di poin kedua, kita lihat keterampilan Excel yang kuat. Saya mengasumsikan mungkin ada beberapa yang nggak uh, mau nih bersentuhan dengan Excel. Tapi kalau kita berkaitan berurusan dengan yang namanya financial modeling, itu uh, unavoidable, Pak. Jadi nggak bisa dihindari, kita harus uh, mengerti tentang Excel. Mengapa? Karena simpelnya digambarkan dalam uh, gambar di sini, bagaimana semua sistem keuangan global itu sudah uh, di... Menggunakan Excel, simpelnya kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, basic knowledge-nya berkaitan dengan uh, daftar isi tadi, yaitu accounting fundamental dan corporate finance. Nah, kita masuk ke accounting. Ya, Mungkin ada yang sama seperti Excel tadi, untuk yang belum. Belum familiar dengan akuntansi, itu simpelnya karena akuntansi sudah terlanjur. Bahasa kasarnya, terlanjur menjadi bahasa dari sebuah bisnis. Jadi, kita mau berbicara tentang apapun, dalam metrik keuangan, mau tidak mau kita harus menggunakan standar yang dipakai, dipakai di sistem, karena semua standar. Tentang apa namanya, halo. Tentang sistem keuangan menggunakan argumentasi itu sendiri, mulai dari prosesnya adalah pengumpulan pencatatan dan pengklasifikasian, pengitisaran, penafsiran, dan pelaporan informasi yang sampai akan dilaporkan untuk. Itu yang dari situ kemudian kita akan pakai untuk permodelan yang kita lakukan. Ya, ini secara gambaran kasarnya, ada tiga jenis bentuk laporan keuangan. Jadi mungkin kita kembali ke basic, Bapak-Ibu. Saya akan mempersingkat waktu, karena ini sudah 10 menit. Tentang neraca, kita fokuskan neraca. Tentang di sebelah pasifah dari mana, dari mana dan berapa banyak pak harta dan kekayaan perusahaan dan dari sisi sebelah FIFA adalah tentang kemana dan berapa banyak harta dan kekayaan perusahaan di alokasikan sehingga kemudian dari situ kita akan mendapatkan angka yang seharusnya berjumlah sama di atas kertas oke okay? nah ini tentang format dari laporan laba rugi ada dua jenis hutang yaitu dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang lalu equity total asetnya diambil di, di dari dua dari di, di, dilihat dari dua sudut pandang jangka pendek yang berada di bawah satu tahun dan jangka panjang yang lebih dari daripada satu tahun sehingga secara in, hitungan di atas kertas dia harus sama jadi ini sedikit pengenalan sedikit mungkin ya agak teknis tapi kita di service level kita hanya di kulit luarnya aja bagaimana balance sheet itu selalu imbang. Karena ini mungkin terdengar membosankan Bapak Ibu, tapi ini adalah prasyarat bagi kita untuk bisa melakukan permodelan. Nah, bagaimana transaksi di kedua neraca jika cash dalam hal ini misalnya uang uang kas di turun apa menurun sebesar 100 kita untuk membayar hutang jangka pendek misal itu akan membuat baik aktiva maupun pasiva itu turun sebesar jumlah yang sama ataupun di sisi yang satunya saja di sisi aktiva atau aset itu menurun dalam tujuan misalnya untuk membeli perlengkapan peralatan maksudnya nah begitu bapak ibu ini kita contohkan nih misalnya ada enam jenis transaksi dari awal misalnya perusahaan mengeluarkan meluncurkan, menerbitkan saham 100, cash-nya akan nambah 100 dari yang 0 tadi, kemudian kita lihat di sini, ada penanda penambahan kas sebesar 100, lalu meminjam uang yang akan membuat cash bertambah menjadi 150 secara total, yang mana kemudian dipakai untuk membeli peralatan cash-nya akan berkurang, sebesar 80. Ya. Tidak ada terjadi perubahan total lalu uh, perusahaan menjual apa membeli inventory sebesar 60 untuk kemudian dijual se di harga 9 di total penerimaan sebesar 90 kita lihat Bapak Ibu tetap uh, saldonya tetap sama di kanan dan kiri ya ini contoh kemudian perusahaan dari lanjutan dari itu selain COGS-nya membayarkan SGNE-nya di sebesar 20 sat, nilai satuan uang untuk kemudian membayar uh, bunga dari bank loan yang di sini tadi sebesar 3 uh, minus sehingga secara total di akhir periode ini perusahaan tetap imbang Ya, Ini hanya untuk menekankan bagaimana mindset dari akuntansi itu sendiri. Dengan kondisi kita uh, mengasumsikan bahwa semua transaksi dalam bentuk cash, nah ini berkaitan dengan accrual basis ketika jumlah utang uh, ketika muncul akun yang namanya akun ini payable, harusnya uh, ini payable, ini receivable, itu piutang dan hutang jangka pendek jika transi, transaksi sebelumnya yaitu uh, inventory dan penjualan itu dijual secara berjangka atau ada waktu ada secara kredit maksudnya. Nah, itu akan membuat uh, tampilan dari neraca itu berbeda dengan yang sebelumnya karena tidak ada penambahan cash dan tidak ada penambahan cash, Bapak-Ibu, jadi akan muncul seperti ini. Ini piutang 90, cashnya tidak jadi nambah. Sementara uh, utang jangka pendeknya naik. Jadi kita cash tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kita nggak menerima penerimaan dari pendapatan dan juga tidak membayar uang dari uh, untuk yang COGS-nya tadi. Oke, okay nah secara prinsip itu semua dapat di uh, untuk income statement bapak ibu kita lanjut dari neraca ini saya masih berkejar dengan waktu uh, dari neraca itu sebenarnya kita tidak perlu menurunkan sebuah perhitungan yang terpisah yang disebut dengan income statement karena itu bisa dilihat di return earning tetapi uh, dari situ kita tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas, that's why mengapa laporan laba, laba rugi itu uh, harus dibuat secara terpisah. Ini gambaran kasarnya Bapak Ibu, gambaran umumnya. Yang mana dari transaksi yang sudah kita gambarkan tadi, uh, dapat kita ini ya, dari sebelah, dari sebelah kanan, saya pindahkan ke sebelah kiri. Untuk kemudian transaksi-transaksi yang menghasilkan retained earning sebesar eh, laba ditahan sebesar 7 ini tadi diperjelas di sebelah kanan ini. Jadi untuk memperjelasnya, sehingga net profit dalam hal ini dalam kasus yang sangat-sangat sederhana seperti ini, net profit sama dengan laba ditahan dalam asumsi eh, tidak ada dividen yang dibagikan. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ke format arus kas. Jadi kita udah masuk ke balance sheet dan arus kas. Uh, Oke, okay. arus kas. Ini, Bapak Ibu. Arus kas sendiri harusnya pun sama seperti income statement itu tidak perlu dibuat secara teori di atas kertas, tetapi kita menjadi penting karena dia merinci, Bapak/Ibu. Ya, kita lihat angkanya sama di sini antara ending cash yang ada di laporan uh, cash flow dengan cash dan equivalent di bagian neraca. Jadi kita sebenarnya secara ini nggak perlu tuh laporan ini, laporan cash flow statement ini. Tetapi dari sini kita bisa Merincikan kas masuk dan keluar dengan dipisah menurut jenis ininya, jenis sumbernya, sumber dan peruntukannya, entah, entah itu dari operasi, dari aktivitas investasi, maupun dari aktivitas uh, financing. Oke, okay. nah ini untuk untuk apa namanya untuk meringkas bagaimana keterkaitan keling, ketiga laporan keuangan tadi bekerja saling membantu sama lain satu sama lain ibarat ibarat manusia itu saling membantu sama lain satu sama lain untuk menyampaikan pesan yang sama terhadap kondisi suatu perusahaan ya dalam hal ini katakanlah perusahaan mengambil cicilan truk empat puluh nilai satuan uang dengan masa pakai uh, lima tahun dengan residual uh, ininya value nya lima ribu kita akan melaporkannya dalam tiga format laporan keuangan dengan cara yang masing-masing berbeda cash flow statement yang fokusnya adalah menggambarkan uang yang keluar uang yang keluar pada waktu yang berkaitan dengan itu akan melaporkannya secara 45.000 itu tadi. Oke. Okay. Sementara income statement yang bertanggung jawab untuk melaporkan uh, nilai uang secara accrual berkaitan dengan satu periode akuntansi tertentu hanya akan melaporkan 6000 karena perhitungannya ini Bapak Ibu 40.000 dikurang residual value salvage value-nya dibagi 5 tahun dapat 6000 nah sisanya itu disimpan sebagai aset karena itu bersifat memiliki masa pakai dan secara teori di sebelah aset itu kan menggambarkan bagaimana sumber uang itu didapat eh, apa diarahkan dialokasikan ke mana sih uang uang perusahaan ya kan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya di bagian sebelumnya tentang format neraca. Oke. Okay. Nah, ini ini yang ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Biasanya untuk kuis-kuis di Permodelan itu ini 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 bakal sering muncul nih. Biasanya di investment banking sih ini muncul sering. Nah kita lihat bapak ibu. Ini bukan saldo ya. Ini pe ini ininya deltanya Jadi perubahan dari penurunan in, di income statement ya kan dari depresiasi dan amortisasi. Ini ini bagaimana se, seorang yang mengerjakan permodelan dengan diasumsikan dia memiliki latar belakang akuntansi akan uh, akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini contoh ada penurunan dari depresiasi dan uh, amortisasi sebesar 10 ya dari income statement pajaknya naik 4 persen bapak ibu nah dengan dilandasi landasan berpikir uh, accrual basis dari si itu, tadi kita tahu bahwa depresiasi dan amortisasi itu tidak dibayar secara cash. Jadi dia adalah uang yang nggak real kita bayarkan. Di atas kertas, net income itu turun 6% 6, 6 nilai satuan uang. Depresiasi dan amortisasi, amortisasi turun sebesar 10. Pajak di saat sama naik 4. Somehow kita melihat bahwa ada penurunan nilai ada deltanya turun Pak. itu juga tetapi di, 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 sisi cash flow karena depresiasi dan amortisasi itu adalah non cash uh, beban non cash perubahan di sisi cash justru bertambah Bapak Ibu karena oke okay, net income-nya memang turun ya kan ini sama aja tetapi depresiasi dan amortisasi itu naik karena ini tidak dibayarkan benar-benar dibayarkan jadi secara kas real kas yang kita pegang itu justru nambah jadi empat oke nih bapak ibu nambah jadi empat nah, karena income statement itu ujung-ujungnya juga akan dilaporkan di neraca nih hmm. Jadi saldo saldonya akan sama Pak Bapak Ibu. Eh, apa deltanya? Ini ini dengan kasus kalau meminjam istilah ekonomi itu saya paribus Bapak Ibu. Kita mengabaikan aspek-aspek lain dalam hal ini akun-akun lain tidak tidak pertimbangkan hanya ada akun yang dimunculkan di sini saja. Cash menjadi menaik 4. Ya PPI kan? nah, PPI dalam hal ini eh, bagian dari depresiasi dan amortasi, amortisasi itu tadi. Jadi ini Bapak Ibu. Perputaran dari tiga format laporan keuangan ini tadi kita lihat bahwa net baik net income maupun raca itu sama-sama turun tetapi cash flow statement melaporkan hal yang berbeda yaitu peningkatan cash yang juga kemudian dilaporkan juga di bagian uh, aset di Sebelah kiri di aktiva itu sebesar 4 sama nilainya. Jadi ini uh, bagaimana trikinya cara berpikir akuntansi itu, tetapi itu bukan, yaitu memang seperti itulah adanya sistem uh, kerja akuntansi bapak ibu. Jadi kita akan sering ya uh, dengan situasi seperti ini. Ini termasuk ke kita ke apa, konsep corporate finance, yang mana kalau dilihat di sini ada banyak sekali terminologi dan definisi yang harus kita pahami, tetapi ini akan dipersingkat menjadi lima konsep saja. Nah, ini saya pikir orang yang mungkin apa di non keuangan akan kaget melihatnya. Tapi ini simpelnya ini Bapak Ibu. Karena ada diskon faktor. Jadi ini konsep yang ini sih. Yang keuangan banget. Tapi saya nggak tahu waktunya cukup atau enggak. Tapi ini bagaimana kita membuat, intinya adalah bagaimana mengkondisikan situasi di masa depan dengan kita berasumsi bahwa perusahaan itu akan uh, going concern kita buat ke masa sekarang oke okay. dengan perhitungan dengan mengasumsikan adanya yang namanya uh, inflasi oke okay. sehingga nilainya kita bisa lihat bahwa bukannya 100 kali5 ditambah 1200 Uh, yang sekitar 1.700, tetapi dimala, dinilai, dinilai di masa sekarang itu malah 1.124, bapak ibu. Ini adalah konsep paling umum di dunia keuangan, corporate finance itu sendiri. Bukan hanya corporate finance, tapi di keuangan secara umum, oke. Okay? Dan tentang enterprise value dan equity value. Ini konsep yang sangat umum, bapak ibu. Mungkin untuk yang sudah paham ini menjadi sedikit uh, umum sudah sudah biasa didengar. Ini bagaimana perbedaan antara market value dengan enterprise. Apa equity versus enterprise. Di mana kembali, kembali kembali lagi kita mengingat konsep sumber pendanaan perusahaan itu pasti dua hanya ada dua yaitu hutang dan Saham perusahaan ini, Bapak Ibu, konsep jika divisualisasikan antara equity dan enterprise, itu kita memiliki dua bridging yang akan menentukan hubungan antara kedua nilai ini. Nah, ini tadi kita punya lima konsep kita masuk ke WACC yaitu ini konsep yang saya pikir mudah dipahami ya Bapak Ibu tentang bagaimana kita melihat beban uh, yang harus perusahaan siapkan untuk membayar sejumlah dana tertentu yang dilaporkan di neraca untuk kemudian dipakai dalam aktivitas operasional perusahaan. Diasumsikan dia memiliki hutang dan tentu saja ekuitas masing-masing dibobot menurut struktur modalnya berapa hutang berapa ekuitasnya dalam pembobotannya masing-masing itu akan menghasilkan angka kontribusi masing-masing yang jika digambarkan itu seperti ini. Oke. Ini cukup jelas ya Bapak Ibu saya pikir sangat sederhana sekali jika ekuitas memiliki beban apa prasyarat sebesar 9 dan bondnya atau hutangnya itu 3,5 di masing-masingnya ini yang mana harus berjumlah 100% dikalikan yang akan mendapatkan angka 8,2 Oke, kita lanjut ke modeling itu sendiri. Oke, ini dengan waktu yang sangat dimepetkan, kita sudah sampai di bagian keempat. Ini Bapak Ibu. Jadi model itu sendiri ada banyak, Bapak Ibu. Dari three statement model, DCF model, budget forecast untuk internal perusahaan ini sampai ke M&A dan LBO yang ini biasanya dipakai di investment banking sih Bapak Ibu. Nah, yang sedang kita akan bahas ini adalah so far adalah ini. Three statement model. That's why tadi saya tekankan E, menggambarkan sekar, e, penting sekali bagi saya untuk menggambarkan hubungan antara tiga laporan keuangan itu sendiri, Bapak-Ibu. Karena ini, kalau saya lihat dari sumber-sumber belajar yang ada di internet itu katanya three statement model itu adalah model yang paling berat. Katanya dari segi tingkat kesulitannya katanya. Saya nggak tahu. Tapi katanya itu yang paling, bobotnya paling berat. Nah, kita langsung masuk ke bagian itu yang kemudian di akhir uh, statement model yang sudah bekerja dengan baik itu ya, kita akan mendapatkan nilai arus kas sebagaimana yang telah digambarkan dalam uh, ilustrasi NP NPV tadi. Oke, okay. semuanya sini sudah bisa dilihat ya bapak ibu, komponennya, tujuannya. Ya, uh, di model adalah kelanjutan atau kelanjutan dari output yang kita dapat dari statement model oke, okay. kita lanjut bapak ibu nah ini prosesnya kita perlu menyiapkan dua laporan saja dalam hal ini adalah income, income statement dan neraca kita mulai dari sisi historisnya aspek projectionnya itu subjektif Bapak Ibu masing-masing orang berbeda dengan keyakinannya masing-masing Sebagaimana pasar modal itu adalah pertemuan dari dua orang yang punya pandangan dua pihak yang punya pandangan berbeda masing-masing. At some point uh, output dari modeling itu sendiri adalah tentang pricing, berapa harga dari suatu efek tertentu, sekuritas apa, uh, harga surat eh, berharga tertentu. Nah. Dari situ kita akan menentukan apa yang namanya supporting schedule, baik dari aspek working capital, PPE, uh, aset tetapnya, hutang dan ekuitas. Untuk kemudian dari sana kita mendapatkan namanya kelanjutan dari. Oke, okay. kelanjutannya. Uh, kelanjutannya kita dapatkan tri model seperti halnya yang tadi saya tunjukkan di awal secara visual itu kita dapatkan lima tahun dari supporting schedule inilah kita dapat uh, proyeksi lima tahunan. Yang mana kemudian dari sana kita memvaluasi dengan prasyaratnya adalah kita menghitung WACC uh, uh, beta dan sampai kepada sensitivity analysis. Jika jika menurut perhitungan atau apa uh, common sense kita bahwa uh, valuasi yang kita tetapkan itu tidak masuk akal misalnya terlalu optimis atau terlalu pesimis misal itu kita bisa balik lagi prosesnya ke projection kita mulai dari lagi, lagi Uh, proses proyeksi itu untuk kemudian kita lihat hasil valuasinya. Jika menurut pandangan subjektif, kita uh, outputnya sudah realistis, kita sudah selesai. Dianggap ya, dari start ke end, kita sudah di end-nya. Oke, okay, Bapak Ibu, nah balik lagi tentang hubungan dari reset model itu sendiri. Ini hal yang lumrah Bapak Ibu. Kalau ngerjain model pasti hubungannya hubungan-hubungan yang seperti ini Antara Antara apa? Antar akun-akun di tiga format laporan keuangan itu akan selalu berhubungan. Oke, okay. ini mungkin agak ribet agak agak ngejelimet Bapak Ibu itu mungkin akan dijelaskan untuk yang bukan pemegang CSA atau RSA itu mungkin penjelasan rincinya bisa didapat jika Bapak Ibu mengambil sertifikasi RSA dan CSA. Nah, bagaimana sih tolok ukur teknis di atas kertas bahwa kita sudah mengerjakan model itu secara uh, berhasil maksudnya sudah berhasil. Ukurannya adalah neracanya seimbang, Bapak Ibu. Itu aja. secara teknis di atas kertas, karena model itu seperti mesin. Jadi, jika mesinnya sudah bekerja dengan baik, ukurannya adalah uh, seimbang. Neracanya selalu seimbang. Inilah uh, kenapa saya pernah dapat uh, meme yang seperti ini. Bagaimana perasaan orang yang ngerjain model kalau uh, balance-nya sudah berhasil seimbang? itu Bapak Ibu secara gambaran. Nah, kita lihat ini apa? Ini adalah PT yang di, saya buat sendiri simulasi. Bagaimana sih sebenarnya dalam tiga format laporan keuangan itu permodelan itu kemudian divisualisasikan? Ini kita mulai dari income income statement Bapak Ibu. Yang warna biru ini mewakili angka asli Bapak Ibu. Sedangkan kalau hitam itu dia mengandung rumus. Jadi itu nanti kita bisa juga langsung ke Excel-nya. Nah ini setelah diproyeksikan income statement yang seperti ini awalnya akan dapat angka-angka seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk neraca dari yang kayak gini kosong kita lihat neraca asli itu formatnya sudah seimbang ya. Selalu pastikan bahwa angka historis itu sudah seimbang duluan. Kalau enggak, yang nilai forecastnya bakal kacau. Nah ini hasil lanjutannya Bapak Ibu setelah lima tahun diproyeksikan lima tahun. Nah ini untuk cash flow, cash flow statement dengan adjusting di banyak sisi di bagian operating activitiesnya lanjut ke dua jenis aktivitas lain, investing dan uh, financing, kita dapat ending cash yang kemudian akan dimasukkan kembali ke bagian neraca di sini bapak ibu. Ini asik sekali sih bapak ibu sebenarnya kayak game karena faktanya yang saya pernah dengar itu modeling itu masuk ke dalam salah satu e-sport. Jadi ada itunya apanya perlombaannya di dunia. Jadi ini ngerjainnya itu ada sedikit tantangan apa bagi orang-orang yang cocok itu sangat mengasihkan sih Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin kita recap aja langsung berkenaan dengan sudah 37 menit. Kembali saya mau menekankan uh, pentingnya akuntansi kalau dalam kaitannya dengan uh, topik kita permodalan mengapa akuntansi itu semua hanya sesederhana bahwa jika tidak mem memahami akuntansi maka ya benar MAGR berkomentar betul ada perlombaannya memang benar bapak ibu somehow hal ini menjadi ya mungkin kumpulan orang-orang nerd mungkin ya <laughs> yang udah melihat model itu seperti game gitu ya saya nggak tahu saya sudah di level itu atau enggak tapi saya sendiri merasa itu asik sih bapak ibu ngerjain model nah mengapa akuntansi. Ya udah, itu prerequisite banget, udah jelas akuntansi penting. Per Permodalan keuangan adalah metode yang mengkuantifikasi. Oke, ini definisi kita mendefinisikan ulang kembali. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimanapun juga perhitungan valuasi adalah perhitungan kasar yang banyak, mengan, banyak mengandung mengandung unsur subjektivitas, Bapak Ibu bahkan jika kita menggunakan uh, logika apa proyeksinya itu menggunakan rata-rata misalnya kita nggak pakai angka yang plak, langsung kita tetapkan sekian pertumbuhannya kita pakai uh, biasanya itu pakai moving average misalnya itu tetap aja seberapa panjang atau ya seberapa panjang moving average itu akan diambil tetap mengandung unsur-unsur subjektivitasnya gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak mungkin lepas dari unsur su subjektivitas. Nah, that's why juga kita karena ketidakmampuan mem memproyeksi masa depan secara sempurna, enggak ada model yang akurat 100%. Tetapi Oh, oke, okay. itu nanti kita bisa bahas. Uh, lanjut, Dal oh, kalau ASI itu ada-ada ininya, Mas. apa namanya? Uh, metode khusus, tapi nanti kita bahas. Ya, Oke, okay, thank you buat pertanyaannya. Hanya saja, dengan permodelan nah, ini, ini, ini pendapat saya pribadi sih. Saya tambahkan di sini, kenapa dengan permodelan itu kita menjadi merasa. Uh, sudah melakukan bagian kita sebagai whatever, apapun posisi kita, apakah kita analis atau investor, mandiri atau bertindak sebagai apapun, satu hal yang kita dapat dari melakukan permodelan adalah kita merasa sudah bisa memasukkan semua. Mungkin kena freeze kali ya uh, Pak Andreasnya, Mas Andreasnya. Jadi uh, mungkin kita tunggu dulu dia reconnectingnya uh, kembali dengan apa kita. Ya. Uh, jadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman sudah banyak uh, mengumpulkan uh, apa uh, question mungkin ya pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan nanti langsung ke Pak Andreas. Uh, mungkin Pak Andreas sudah mulai masuk kembali kali. Pak Edwin, Bapak Ibu, mohon maaf, saya akan segera menghubungi Pak Andreas kembali untuk segera join ya. ke Zoom meeting. Baik, Mas Tito, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pandangan-pandangan dulu kita sambil mungkin menunggu Mas Andreas tergabung lagi mungkin sudah ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti biar supaya nanti begitu Mas apa Mas Andreas bergabung bisa langsung kita tanyakan silakan Masih di mute, Mas Andreas? Masih, Masih di mute, Mas. Masuk ke mute, masuk ke mute. Oh ya, minta maaf tadi keputus. Ini barusan langsung saya ini, uh, saya sambungkan lagi. Oke, okay. tadi sampai di mana ya? Sampai di recap ya? Udah sampai di recap ya? Di recap mas, di recap. Nah kita nanti lagi menunggu pertanyaan-pertanyaan ya dari apa uh, audiens nah, dengan sisa waktu kurang lebih sekitar 17 menit lagi kita bisa langsung tanya jawab aja kali mas Antias ya. Oke okay. mungkin ya, ya. saya pikir udah selesaiin. Uh, halo Pak. Silakan, silakan. Ya mungkin untuk apa sedikit tambahan lah ya. Saya mau tunjukin sebagaimana sebenarnya. masih termiut mas nggak ada suaranya oh ya itu tadi bapak ibu yang yang apa yang satu apa satu asumsinya tuh kaku gitu satu aja gitu nah ini ini kira-kira gambaran dapur dapur modelnya mis ibaratnya ya kan nah jika kita ini kita lihat untuk yang di, di, model dinamis ini dapurnya Bapak Ibu di asumsinya ini kita bisa ubah Bapak Ibu, kita lihat bagaimana sebuah model itu bekerja ini di bagian neraca itu seimbang, kita lihat di neraca terakhir, itu 3678 ini kita lihat bagaimana mengetes sebuah model itu bekerja dengan baik atau enggak kita pindahkan ke base misalnya standar rajanya akan berubah angkanya Bapak Ibu nah, jadi 4525 tetapi neracanya tetap seimbang dan di sisi dari valuasinya 148 tadi kita balik ke worst berubah angkanya Bapak Ibu price per share nya di sisi eh, di kondisi yang optimis misalnya kita pakai terminologi base BS-nya akan berubah lagi. Jadi kira-kira seperti itulah, seperti inilah secara simpel gambaran dari uh, permodelan itu sendiri, Bapak-Ibu. Mohon maaf untuk makan waktu sampai 45 menit. Demikian, Pak Edwin. Baik, terima kasih, Mas Andreas, atas uh, pemaparan yang luar biasa untuk sekali. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Jadi uh, saya mengundang uh, bagi para audiens untuk mungkin bertanya. Ya, silakan uh, langsung kasih tanda apa namanya mengajukan atau mungkin langsung bisa di uh, checkbox, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini tadi uh, apa namanya ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas Andreas Kira-kira kiranya metode model financial modeling apa yang tepat digunakan untuk Astra ya baru beli uh, dari Mas uh, Brilian Muliawan sebentar Peti bisa kasih rekomendasi buy and buat minggu depan itu mintanya ke Bapak, <laughs> jadi, Pak. jadi harusnya ke Mas Andreas Pak uh, Mas Brilian ya uh, Lalu juga uh, Pak Andreas izin bertanya apakah ada syarat untuk financial model perusahaan BUMN yaitu antam apa yang sekiranya perlu diperhatikan ya Pak terima kasih Oke, okay. oke, okay, bisa dijawab dulu, pesantren. Kalau Astra itu, Pak, ya, pertanyaan eh, saya, saya coba baca ulang. Kalau kelas khusus itu apa ya? Ini yang saya pernah dengar itu di Raja Wali, apa di mana itu kelas khusus ya? atau kalau saya sih menyarankan yang internasional aja sih itu ada tuh yang namanya FMVA financial modeling and finance valuation Anal analisa apa gimana gitu gitulah karena di situ formatnya lebih apa dia penekanannya juga tentang aspek kerapian bapak ibu visualnya bagus banget di situ kalau yang Indonesia FPM ya, financial apa itu? Saya nggak tahu. Pak Edwin pernah dengar nggak Bapak? Saya lupa nih Pak. Kemarin ada tuh di dipromoin ke saya tuh kelas apa gitu. RJ Consulting ya kalau nggak salah. Ya gitu-gitu. Saya belum pernah dengar Mas, soalnya saya sticking pada CS aja. Iya iya makanya saya juga iya. nggak hafal juga. Kemarin ada, Oke, ada Mas, nih, saya abaikan. Tentang, Jadi kira-kira kalau untuk, untuk aset internasional itu model financial modeling seperti apa yang cocok? Lalu untuk aneka tambang itu financial modeling apa yang cocok? Karena kan kalau kita lihat dari aset internasional, dia itu kan ada half operating, ada half untuk apa namanya untuk holding ya. Nah itu gimana tuh kira-kira Pak, Pak Andreas ya? Lalu juga antam, antam ya, kan mungkin sementara ini kan kita lihat. 60% daripada mereka punya revenue kan dari apa namanya dari mas trading mas dan mungkin akan tergantikan dengan apa namanya kedepannya terkait dengan nikel kan nah ini gimana kira-kira bisnis mau apa financial modeling apa kira-kira cocok mungkin dua pertanyaan itu aja dulu sementara ya silakan kalau Astra itu mengingat stream income streamnya apa luas banget itu ada yang namanya metode sum of part, bapak. ini pak siapa tadi pak Brilian Muliawan. jadi itu me, sum of part itu adalah untuk itu apa metode yang dipakai untuk memvaluasi, mem memodelkan perusahaan dengan dengan model apa dengan bisnis model yang mirip seperti Astra. itu Astra itu sudah masuk ke dalam itu tapi Uh, untuk ya? untuk teknisnya mungkin nggak mungkin dijelasin karena kita udah udah ber, terbatas dengan waktu jadi tapi secara secara singkat bisa saya sampaikan bahwa uh, apa keyword yang bisa Bapak Ibu pakai dalam hal ini Pak Brilliant itu adalah sum of part Bapak itu metodenya lebih ribet lagi sih panjang karena mengingat bisnis model dari Astra itu sendiri termasuk uh, dengan apa untuk yang siapa tadi? Iya uh, PFM. Oke okay, kalau saya tanya yang Astra itu uh, yang Antam ini siapa yang tanya tadi? Ya, untuk yang Antam itu, kita ada mining model juga, khusus untuk perusahaan tambang. Kita pakai mining model, mungkin saya masih mau cari filenya, Bapak. Tapi itu beda-beda, betul, seperti kata pengantar dari Pak Edun tadi. Kita beda bisnis modelnya, beda apanya permodelannya juga bakal beda untuk yang antam apalagi dengan berkaitan dengan dia akan pindah apa sumber pendapatan itu akan menyesuaikan lagi di untuk dalam hal ini adalah mining model itu bakal beda lagi bapak demikian mining model dan sum of parts tadi ya Oke okay. uh, silakan Bapak Ibu kalau memang kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 8 menit lagi jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung uh, disampaikan melalui apa namanya uh, chat box tersebut atau mungkin mengangkat tangan silakan selain media oh, oke okay. saya pikir subjektif ya untuk pertanyaan dari siapa ini izin menjawab boleh Pak ya. Iya, dari Agung Prasetyo. Metode selain metode DCF. Sudah jelas Bapak Ibu tadi kita punya income approach, market approach dengan cost uh, replacement. Uh, bagaimanapun juga DCF itu bukan satu-satunya metode Bapak Ibu. Ada banyak metode lain, yang paling terkenal itu kan market approach ya. PRPBV, dan lain-lain hanya saja kelebihan dari DCF adalah yaitu tadi kita bisa memasukkan sebanyak mungkin uh, lebih banyak input yang kita masukkan dibanding uh, metode yang lainnya hanya saja yang nggak ada jaminan juga cuman yang paling apa yang paling terkenal itu adalah PER dan PBV yang secara apa namanya secara statistik menunjukkan bahwa itu memiliki hubungan yang kuat antara PER dan PBV dengan harga saham begitu bapak ibu dan untuk kasus-kasus yang lain di mana transaksinya itu sudah bukan sudah bukan publik non publik itu metodenya lain lagi bapak ibu termasuk soal startup itu ada lagi metodenya ini, nih. startup itu bisa aja pakai triset model untuk Pak Anggi L Guswanda ya triset model untuk kemudian di disiapkan cuman tergantung dari fase umur startup itu sendiri baru aja dibuat itu jalan kita sudah harus memproyeksi itu sulit uh, ku tidak begitu reliable untuk jika kita menetapkan suatu asumsi tertentu mungkin enggak reliable gitu. jika bisnisnya belum berjalan harus ada data historis bahwa uh, Perusahaan menghasilkan performa sekian untuk kemudian dijadikan uh, latar belakang bagi kita untuk memforecast Begitu, Bapak Ibu, uh, tadi yang tanya, bisnis startup, Pak Anggi, uh, Guswanda, demikian. Ya, udah Pak. Sudah ya. Oke, okay. ya, ya, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi pertanyaan. Masih ada waktu 4 menit lagi. Mungkin pemancing ya, bagaimana kira-kira Mas Andreas kalau untuk modeling untuk apa namanya? sektor perbankan ya atau mungkin properti ya itu gimana kira-kira Mas Andreas? ini pertanyaan dari Bapak. Iya. <laughs> kalau di properti itu biasanya dia nggak pakai DCF sih, dia pakai NAV metode khusus untuk apa? Untuk di perusahaan properti. Karena mengingat dia uh, bisnis modelnya ya, terkait dengan bisnis modelnya. Jadi dia dipisah dan apalagi bank itu beda lagi itu Pak. Saya lupa namanya karena <laughs> Saya belum sampai uh, permodalan bank itu saya pernah lihat itu agak ribet. Saya belum belum meluangkan waktu di situ lebih tepatnya belum mendedikasikan diri ke situ karena saya kemarin lama di Kalimantan Tengah sih. Hah? Saya sempat keluar dari pasar modal. Ya ini baru belajar lagi nih uh, untuk kemudian kemarin lama di tambang soalnya di Kalimantan Tengah. Nah, lalu ini adalah bahan belajar saya sendiri. kemarin. saya otak-atik, uh, tapi kalau bank itu jelas berbeda lagi. Karakteristiknya, karena mengingat asetnya, ya bisa dibilang sem hampir semuanya DPK, ya Pak. Dominannya DPK, dan apa yang ketiga, jadi itu beda lagi, Pak. Tapi kalau berkaitan dengan properti, apa? atau saya lagi S BSD, misalnya ini, itu dia akan outputnya itu NAV pak ya karena di sini uh, apa ini kita moderator kita masternya nih pak Aidin iya sama-sama masih belajar pak Andreas iya ya begitu pak oke okay. ini ada lagi pertanyaan uh, 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 apakah Mas Andreas punya ada link nih untuk membuat financial modeling nih ini mungkin pertanyaan terakhir yang ada di chat box ya. Link mungkin ada atau sumber webnya, terkait atau link seperti apa ya? Oh. Kalau mining model uh, Aliwe, saya, saya lagi ngerjain sih sebenarnya. Ada tuh di, di laptop. Nanti kalau kelar apa gimana ya? Boleh deh kita tukeran nomor nanti kita bahas-bahas. Saya lagi ngerjain BSD sama Mau ngerjain antam juga kebetulan tadi ada yang nanya mining model ya, nanti boleh di share deh. Ada lagi pertanyaan Mas Andreas ini satu lagi mungkin terakhir kali ya mengenai dari Pak Komang ya Adi Putra. Izin bertanya Pak Andreas bagaimana cara menghitung berapa besaran tax yang nanti dicantumkan di dalam income statement? Terima kasih Pak Andreas. Oke. Okay. Mungkin kita perlu share screen, bentar ya, Pak. Kalau teks itu bervariasi, Bapak Ibu, contoh misalnya ini kita cari teksnya, ada yang... mengambil langsung dari laporan keuangan terakhir itu dihitung nilai relatifnya persentasenya berapa untuk kemudian di ada yang dirata-ratakan ada yang nah ini ini pak kita bisa pakai angka tahun terakhir aja bisa nih pak kita asumsikan sejauh nilainya enggak fluktuatif jadi masing-masing itu beda apa beda industri beda pajaknya lagi pak ya kalau ini kan sebenarnya ini perusahaan manufaktur nih jadi kisarannya kita ngambil dari laporan keuangan terakhir ini kita hitung uh, perbandingan antara pajak dengan profit sebelum pajaknya. Sebenarnya ada metode perhitungan yang lebih ribet lagi sih pak. Ini ini lebih disederhanakan. Cuman uh, untuk simplifikasi kadang beberapa orang memilih untuk apa tuh namanya? Untuk mengambil tahun terakhir aja nih. nih, dilanjutin aja nih pak, sama angkanya, begitu. Tapi kalau misalnya mau yang versi lebih panjangnya mungkin nanti kita bisa sharing-sharing pak, Be begitu. Ya. Baik, kalau begitu bapak ibu ya jadi eh, apa sudah lewat dari jam 5 ya? Uh, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti mungkin bisa dicater oleh Mas Tito ya di apa namanya di bagian sekretaris ya sekretariat ya. Uh, Oke okay, jadi uh, luar biasa sekali uh, Mas Andreas atas penjelasannya ya. Jadi kita tercerahkan ya. Jadi mungkin ini pertemuan-pertemuan uh, komunitas -pertemuan, uh, seperti ini tuh sangat penting sekali bagi kita ya, terutama kalau kita melihat. Apa, market saat ini sedang sangat-sangat volatile -sangat ya. Nah jadi apakah yeah. nanti kita akan apa namanya? Kita akan uh, menggunakan ya uh, tetap stick dengan kita punya financial modeling atau mungkin kita terombang ambing dengan kondisi saat ini ya. Karena buat saya uh, kondisi seperti saat ini telah opportunity sekali nih ya. Uh, kita boleh mengambil saham-saham di harga bawah ya karena ini kan sebetulnya. Harus kita bedakan antara persepsi market ya uh, harga market dengan harga uh, apa namanya valuation ya. Jadi kita uh, tetap harus stay kepada valuation ya. Kalau memang kita dapat harga murah seperti ini, istilah kita dapat jackpot ya. Jadi uh, apa di saat jatuh seperti ini, itu akan memunculkan banyak orang-orang kaya baru ya. Jadi uh, apa namanya itu aja mungkin sementara waktu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya ya. Tolong diisi apa namanya, ada uh, apa, ada uh, di sini daftar absen ya. Sekali lagi, Pak uh, itu terima kasih juga atas persidangan acara. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat sore, baik. Terima kasih, terima kasih Pak, Pak Andreas, Pak Edwin. Mungkin sebelum akhirnya sesi ini, mungkin kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ya, mohon untuk menyalakan videonya. Uh, saya ingin ingatkan kembali untuk Bapak Ibu di wajibkan mengisi feedback uh, yang sudah saya kirimkan di kolom chat nanti bagi bapak ibu yang mengisi akan kita kirimkan e certificate beserta materi pada sore hari ini nanti untuk uh, recordingnya akan kita share di channel youtube uh, csa institute baik bapak ibu uh, mungkin kita uh, gaya kompeten terlebih dahulu ya bapak ibu ya bisa diikuti satu bentar Pak Edwin ini pasti uh, dimatiin kameranya oke okay, baik uh, satu dua tiga baik bentar baik satu kali lagi kecuannya Bapak Ibu satu dua tiga Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya sudah mengikuti kegiatan pada saat ini. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu ya bagi kita semua. Saya sebagai admin, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari KPN. saya. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Buang lagi di KJSA Community sesi berikutnya. Terima, terima, kasih, ya. terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Agus ini, terima kasih. Bapak terima kasih Lai. terima kasih Bapak Ibu terima kasih. terima kasih semua terima kasih Bapak Ibu selamat sore selamat bareng thank you thank you Mas Andreas